Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dari penyisir kami, para tutur agama, para asatid yang saya hormati, kami jamaah pengajian sekaligus jamaah dikir, laki bini saya hormati. Hadirin wal hadirat sekalian, rahimakumullah. Sekali lagi, sangat isim bagus apabila Dewa Kita Makin mengajar kepada kita semua untuk kuat-kuat sering-sering menghaturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala lantaran sehat dan mungkin beritun itu sangat duwe nikmat pengajian di sisi Allah saat santun atau sedak kering terima mawana niki kesilan Nabi yang pelinggi yang terlihat jenuh-jenuh ya. Pesilat yang berlengi kuat-kuat melakukan puji syukur dengan ucapan sekali malik Alhamdulillah syukur. Puan semua juga selawat serta salam kuat-kuat aturan berhadiah secara khusus kepada kanjeng pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaih. Sami-sami yang tiang hormati, makin ini kalau tiap-tiap sisi acara almarhum adalah malam ke-9. Sejari pertanyaan hari tiang peringgi kemik nakun dengan mati ini perlu terzikira perlu terhadiah sikorak kiraat dan lain sebagainya perlu sampai malam ke-9 arah pengajian dan seterusnya dan seterusnya. Sebab lamun tuan ninggal berbeda jelas kebutuhan lagi. Silat lamun tiang pelinggi sama sehidupnya gitu. Harap sengelanya, harap sengepi, harap sengete berbeda-beda. Nah, dia pun semua ninggal menemasi. Sehingga dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW bagi keluarga yang peringgi sesampun meninggal dunia keluar sebiji khairun minat dunia wa mafihah dan sebiji pun bersidak setelah hari dengan mati lebih berhaji isi dunia di kima keselam. Nah itu sebab lantaran tiba sedai cari bakat orang tahu mana dengan mati tiba sedai cari balik laga seolah-olah mengandai peninggalan almarhum pada kesalah dari kedai Pak Jokowi bisa buka tautan waktu lepas daripada semua ukuran dunia. Nah saya ya bisa perlu mengarah pengajian malam ini artinya pahala sengaja ini keseluruhan oleh malam pertama sudah zikir pirang sampai makin malam ke-9 keselakuan itu tinggalkan hadiah secara khusus kepada almarhum. Mu namun tiang secara kasar sekali sampunan keluarga saya turun-turun menjurum ya dimaksud ini anis ini cari sebutun jari rat-rat musdatu ini tupi sejarnya atas peradaan kedusat lani sudah berkakun misalnya benar dia ini sudah tunggu-tunggu ini ini yang kedua ini yang kedua muntah dia selalu meninggal Masya Allah mupedaran makin nanti yang dikelalu di tengah-tengah setiap peringi mupermi baik kelepas bermi baik nikmat walaupun ini kita ngaji mungkin itu antara lain yang disebut nanti matang kau beri nikmat tubuh
Sebab pengatur sari yang pelik Uluhu patihan zikir doa ia jadi penghibur, ia jadi makanan, ia jadi minuman, macam-macam di dalam kubur. Asaka lamunara para ustaz, para tuan guru, para ustaz yang kubur wa anna ma'imahul haq, bahwa nikmat kubur itu benar adanya. Kedua misalnya nikmat kubur iman yang nyerang kubur diguli bayi ke dalam kubur lagu dia mau siksa, itu antara lain juga termasuk nikmat kubur. Tapi lagi kubur untuk kegaduhan kasapu jamatul kadang pegaduhan kubur ini padrasi berian tak tahu nama kadang sejengkak kita pegaduhan bihai su'abani kira-kira amal perbuatan yang pelik arak saat pegaduhan kubur sami jamat madur pasar sejauh padang mana ibadah di sini tak ini gunung bakar mesti jahat ermin dan lagu baru sih pada saat yang keluar segala sedikit lagu lalu dia amat datang semenuh gaduh kubur agar lagu sudah sering di depan lubang tidak pasir-pasir tidak milih lagu menunggu semula yang tak pilih di depan lubang seagama sayyidan musawi baik sak bagus suara dari bagus masyarakat bunuh ia tak silap di tukang bar lagu arah untuk timur tiang pisang lalu asuan bahasa lalu di baik ukuran di sida di kubah di kubah tempat telah setia lalu cerai suara mulai arah lagu bahasa sak solah-solah suara ini sebulan pun tak berjamaah sekali. Namun dia di mana cari suara entah bila waktu. Mi'ab dolar kira-kira. Kulit. Tidak semua dolar lagi. Tidak kau hendak entah sesuara-suara suara dulu. Kena kalah sesuatu secara-cara yang akan kena dipadu. Ini masalah apa? Nabi panggilan kebang ini. Meja atas suara sedang kebang. Tuhan atas rarang pulai setan. Walaupun saya tidak menggunakan speaker larak pulai setan takut kebang semua karena setan dan memilih setan manusia bukah lakan nas bintunuh dan ma'asi ini setan ada dua siksa dari umat Nabi Muhammad hancur dua pertama suruh kegawai dosa milih dua kedua telak kegawai maksiat milih dua bukah lakan ini bintunuh dan istighfar. Lalu aku jadi sedaksi manusia apabila zikir kena la ilaha illallah dai astaghfirullah. Maka ia ke zikiran keluarga mati la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan ia dan baris ni. Itu zikir baris. Bila kena kita di zikir. Baru sudah di polas ibu. Baju deh. Boleh kau ingat yang itu bapa terlihat di pancer itu? Tidak ada dosa juga di sini. Hari ini kita turun pejaji dan baris pejaji. Kini dah mesti ada yang pergi zikir yang paling yang nomor satu sudah lalu. Lagu anda satu muka cer sekat yang pilih yang jumlah ni tu. Boleh baru dia pun terima si almarhum senang doa. Ibu ya ahlan kubur bahasa mereka ada pada baris besar ahli kubur ya kubur ini semula sunat kebangunan peningkar jadi aku serang semewa baik mana-mana terreng sebab besar luat hormat ahli kubur ibu ya ahlan kubur baris pas pada luat pakaian dengan saya herang kemukah Yerun Bari. Nah, hari ini bulan bin bulan semuanya hasil pengajian pahala lebihan beli terbaca zikir beli terdoa dosa selamat di mana sekarang ini berbentuk barakan dengan sekiru nampak yang isi keluarga melalui terbang dan sebagainya terima dengan sekiru tak macam aneh dengan terima takkan senyum pegang-pegang kosong hanya menyebab rugi lagi. Nah sangka yang pun dengan mati ini saya mau nikmati
kita dituntut untuk memperbanyak ingatan, zikir, doa dan sebagainya. Enggak paling kuat sebelum di sini dengan mati. Irhamni bisadaqati wa tilawati al-Qur'an aw bi du'a. Paling kuat seperti itu. Menurut itu isi Nabi. Wa man yubalimu saya sampai yang ini semua. Irhamni sirak-sirak pada kamu. Pria, bahasa. Bisadaqati tidak kira-kira sedekah. Malik wa tilawati al-Qur'an tidak kuat-kuat baca Al-Qur'an. Dapat-dapatnya tulis Fatihah. Awin doa atau sinar kuat-kuat doa dari selamat perjalanan mulus lurus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran Imam Sidayat wah tetap lemah ini. Ibu Nara tinggal keluarga telah meninggal dunia. Amat ini acara makamannya selepas dan asar bisa lari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lima doa yang dilalui itu hari ini. Mati-mati ini. Kirana pembawa sapi kepada Allah. Era wahsa kiamat mutu dalam surga. Baru wa inna ilaihi raji'un. Orang kini punya dalam kuburmu. Langsung berdaya di Allah ini. Malaikat dan gerohan di dalam kubur. Mereka. Pertama malaikat rumah, kedua malaikat mubasharun mubasir, ketiga malaikat mungkar wa nakir. Namun malaikat mubasharun mubasir ia sebasar dia menekenak jawaban mayit enggak basahnya. Nah, nah matak arus tidurlah wahai jenazah bagaikan tidurnya pengantin di dunia. Menurut dan ucap, kalau mau ucapan dikit dengan mati dalam kubur, senang kaya. Untuk dia menyebabkan, suruh nolak situ. Apa matah? Al-Jannah tu ya Rabbi, syurga ya Allah. Mereka tetap menutup melek, nikmat kamu dan nikmat kiamat. Coba lihat tanah bawah, apa itu? An-Nar ya Allah, neraka ya Tuhan. Bani yang tak menutup, itu bagi kira bani yang tak menutupkan tangan, lamun itu teman kiamat. Tata bahasa Sayyid Anas dan sahabat Nabi lain mentakil itu Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi itu syarat nanti baru langsung kepada Allah ya Rab. Walaupun dalam surga itu berdaya langsung dengan azab Allah, syarat juga di tiang ya Rasulullah. Kejawab di sini Nabi-Nabi. Pertama, andai umat kau berumur baru 10 tahun, wah hendek kami dosa arah-arah sejeluh. Nah, ya, sulit ini. Kemudian nampak menurut, entah sampai wah kami dosa sejeluh ini, ya terparan bersih sejeluh Allah, ya lalu terima pada semua. Saat kedua, positif mati dalam iman Islam. Ketelur, ada lima tetes surat al-mustaqim baru lulus. Keempat, positif menjadi ahli surga. Kelima, dia minta masuk surga, langsung menjadi zat Allah, langsung terus baca tahiyat. Ya, untuk sebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu tiap pengin buat sementara ini, yang berperintah Nabi, di menara di batu kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bilu juru inna lillahi wa inna ini lain juga. Karena jadi dia pun pas mubal. Karena kesini masa mulai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilu juru dia pas sedang malah lemah. Jadi mudah-mudah sekejaran mati ini. Sudah berhadir sih. Secara kira-kiraan ada yang mungkin musim corona. Itu menarik pada Allah di sebuah selaku tetap. Sehat walafiat panjang umur. Muadil sama baik. Laksana ibadah bulan suci Ramadan secara sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan selaku dengan senang makin sampai jauh.
సంబార దేశము ఎప్పుడై పునరబుదో యా ప్రేమి సయోచము యదము దీపి సిలా సతుర పోడి ముడై కోస సరే నాకు సిలా సతు బెదికి సింటి ముపాద హాలి అతు మజాద దక మనచము కనాప దీకి బాలసన్య బకరువాన్ దేబ్రి సజల్లో తుము కోస రే మా సబిదమ్మ సతావుం తంపోనోస దేము దక్మి సంబగోసన్యో Lama cuma puasa tunggu saya hidup. Bagaimana pengampunan tunggu saya tahu di sini Allah. Lagu kerja salah paham sih. Merbasa nabi dalam hati sedih. Saya senang cuma umat budaya yang pernah suci Ramadhan. Haram nawak begitu bisa pindahkan. Lalu terawih ini. Puasa ini. Sembahyang ini. Mitra ini. Permintaan dia cuma. Boleh dia bawa surga cuma. Tuh limpi dia tahu. Siapa dengan veteran? Ini, agar dia maju mudah puasa mutrawi ini. Meski sudah baru, dengan dia ingat semua ini, masa perlu malam setiap pagi, buka puasa. Kena juga baik dirantai berjamaah ini, sehingga tak sunatan si ulama bagi jamaah ini men atau pen. Ini puasa kejelu sunat milu berjamaah buka. Di kanggun ini dia sistem Rasulullah. Rasulullah siwa sebini sekali bersedar kuatnya. Lalu dengan tersegi yang kaya pola puasa di sini. Nah, penuh untuk yang pergi. Aneh juga ibu. Siapa yang terlihat porak-porak semua. Ah, udah sudah menantu terlibatnya. Wow, baru-baru berjamaah. Ruiz dapat kutuan-tuan boleh subuh ada sebilang berjamaah lantaran kubik marabasa Nabi al-jamaatu rahmatun dengan sekiran berjamaah bernasi pola puasa buka dan sebagainya tulisannya ujian ini dapat seperti itu kubik arah penguang arah tarutiram arah macam-macam Imas paru batu menyala di dalam luar. Ngelau baru jam 10, yau niatan diri nyaman. Ndai punya ulang perpenak, di dia maka sahur, maka serbu barang. Ini ya, mungkin dia sudah kira serangnya berniat di masjid baik. Itu masjid, itu rame-rame sila, sami jamah, bahasa kiai, tukang selawat. Kemudian dia berniat puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama gadi ke masjid berdia. Ucoba alis dari masing-masing demi tinggal sebuka kumesa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama gadi an ada di perdisa di Ramadan. Habis sanatin dari ta'ala. Aku puasa dan mari kita berbulan Ramadan kerana Allah. Cuma tu saya permintaan niat malam pertama. Aku puasa dan mari kejadian sebulan Ramadhan yang tak sedap niat. Buat lupa dari malam dunia tukulan berau sini batu. Wah dunia malam pertama jari di situ bahasa Imam Maliki. Imam Maliki lagi. Imam Syafi'i yang ditanggu puasa dalam menutup dunia setiap malam. Malam ya bitin niat mulailan pada suya malam. Saya ini dunia setiap malam pulang suci Ramadhan pada suya malam. Ditanggu langsung puasa. Ika gunaku yang bukan di keluar tahu. Namu antara lain Nabi di puasa ini dengan kubur darah siksa dengan puasa. Yang berjamaah itu kena cemoh dengan kubur. Tak mati-mati ini makin ke dalam. Tiap-tiap. Ini pas koper saya ulit. Selama bulan suci Ramadhan sebulan untuk nipati arah dikubur dengan mati keliling bilang lawan dan mahali sudah dari keluarga anak jari bayi balon ini kita lalu nipsapa kita lalu usia dan sebagainya ke setiap keluarga sama diri gaya ketanjuran si Imam Ghazali lalu darat lima pesapak makin serpati juru ada sebesar 40 suci dan berpuasa.
Ada narak jamah bini, dia musafak kata semua kata ketuan. Kena telir dah biasi-biasi lah. Musafak. Yang pada sunatan berjamah juga di seia dan itu musafak. Ini lawan arah batu dia. 4 tahun dia punya wakil di sini dan dua anaknya 4 tahun. Nah ini yang saya kena pintar gati pun dia potong kan sama ini. Naik kereta atau naik tangga? Boleh kerja saya menunggu ada satu siapa? Oh, ni mak saya kerja kesalahan kira mak. Kayak kuat saya beri dia dulu dulu tidak lupa. Assalamualaikum mama, assalamualaikum astaga. Kan kebelah. Salam bin Salim Abdelwati. Nah, yang baru sholat. Usulnya perintah hasbini sedang ini. Lalu digas buka, lama terus peronas. Ya dan Nabi Ali hasbini. Peronas. Mulir. Yang panggung ini yang lemah. Bila mulir haji lalu. Yang berlalu. Kita yang ngelak-ngelak yang power lemolah sebuah. Kau lain pangkat naik di sini, jadi sepatu yang dikenti. Kotor, kita tahu kotor bulan puasa. Ada bersih. Ibu-ibu, ina-ina, ina-tua. Siap makin ini. Anda sudah berdua sidur kalau pernah. Adik sudah berkali masih di sepanda kalau pernah. Sekir, sidur pilih kali bulan puasa. Menutup dalam. Kembali. Antara sakit sidur, terjadi di sini ribuan masyarakat. Ya, teman-teman lalu. Sangat jadi biasa-biasa sama jamaah. Yang pergi bisa laki ini, coba hantu dengan ini. Satu contoh Rasulullah. Lah, kerja di siwa pada maju niku. Saya ngepin giliran meriah peronasan kaji bahasa Aisyah. Tadi kerja dua katanya, kaji. Mungkin hanya peronasan. Lah, maafkan anda Rasul. Kedengarlah dilema lalu bapa kena. Nau bahasa Nabi pada tino. Dia mana kerap sebenarnya anda jam sekian. Nia Rasulullah kali aku kopir. Niki contoh. Nia aku kopir. Musang salah lalu ketahuan kesini dan kerap boleh dia. Anda ini sudah pengalaman kopir sekian jauh. Dahin ada kencang. Kadek sabunu sendiri salah hal. Yang biasa jamah bini minum cekat tu jadi. Ada dua bar, ada dua bar kat rumah si dia pun. Jadi sudah kembali. Sudah lepas salam juga. Assalamualaikum kawan, waalaikumsalam. Di rumah dua kolar masih ada perlu tali petis tu. Perlu petis. Kembali sudah kat rumah, kira sudah tu. Uli nak kira ngaji lagu ane perlu di bahasa sedangkan lagu apa tu di hari apa ini muda enggak kau ni yang mampu fokus dari maju tuan mula tak pun disarankan bang maju si yang mampu itu kenaran maju kerja dua setelah usul dan ane maju uangnya perkahwin semua mandai maju sebanyak. Enggak boleh dia bangunan satu orang. Wah ini enggak banyak. Perlu jatah di kembali. Musakin sebaja itu. Yang mana sakit? Anak ada muka dulu itu kena si semangat satu orang. Terlalu ni. Yang kembali ni. Ini orang kaya pun dia pun supaya tak maju ni. Pau. Pau apa melayu? Pau apa juga? Cuma dia Tuhan, bapa di beli, permaju, terus lalu, semalam itu, ibu, kena beli pau, dengan batu lama tinggi, seberapa di beli, di mana pau, bodik siap, nyumpa, kembali, si takut kisah lama, duzi yang makin, lagu, kuliah lagu ni. Ya buat sepeda pe, lebih menyerang pada kuasa. Di tahun di arah tentang seleo, penguji masalah kesabaran tiap minggu. Dikira tujuan antara lain daripada ibadah kuasa.
Sehingga Sayyidina Abu Bakar pernah sekali waktu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najar? Siapa bakalan yang akan lulus pada bulan suci Ramadan?" Konteks jawaban Nabi, "Ihfal lisanaka, enggak pada jaga pinggir wakilin baik mengilangi bulan suci Ramadan. Bacalah astagfirullahaladzim." Pada sebabnya setan doang enggak cinta berarti. Wahlakali berzikri bila ilah ilallah wabil istighfar. Lalu setan aku si manusia ada dua si setan punya setan. Pertama kalimat la ilaha illallah, nomor dua istighfar astagfirullahaladzim. Ya aku perlu kesunatan di tiap lagi. Lalu nara keluarga sekaratul maut sunat kali tuntun ini putus. Lalu tuntun ini sebenarnya bau di sisi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah bau situ. Sebenarnya Abu Talib lahir paman Rasulullah ia kasuri masa isi Nabi lalu baru mengucap la wadah datang Abu Jahat la Abu Talib segera lahir turut agama Nabi Muhammad penek di kelemak dia sampai dua kali ambilin piwar-piwar ni bin agama semula tulen-tulen alapirai kulit Tuhan namata ya kulit Tuhan namata kulit. Ya terpenuh di sekitar Ka'bah isi Tuhan. Ya aku disebut di dalam Qur'an di dalam berzaji pas lahir Rasulullah Nabi wa kharratil asirratu wal aslamu ala wujuhi wal taqwa. Perantakan Tuhan-Tuhan manusia kafir batas lagi olah doa masih. Aduh Rasulullah Umar cuma disembah jarak-jarak Tuhan sendiri. Yang kembali hidup Islam Sayyidina Umar menunggu dan nah kembali sambil jamak kepada almarhum Pak Tua Teniki bahasa bija jumhur baru bercerita di tiap ya setulen-tulen tiap pada semasi jari bija jari bahasa jumhur merasa sangat kehilangan membuat yang kena menunggu Bapak andil taik perjamak hidup masjid Zohor lamun di asar bar di duri. Andin asar lamun di maghrib di duri. Lamun maghrib lamun di selesai berjamaah sebagai syak di duri. Lamun doh marat ini terterau sonat berarti insya Allah positif pendara ini meninggal dunia dalam husnul khotimah atau yang disebut syahid akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi pengertian syahid akhirat ini dara siksa, dara fitnah dan kubur. Biar siksa dan kubur, ulah aku, tengeru, limpa, usah menemukan sadang si Tuhan kocik-kocik. Tengeru, lah usah sekit, marah gunung dijali, boleh. Tengeru, ulah usah sekit, marah bali. Oh iya, kumpul lewat, seperti dia pun lalu di sini. Nah, ini termasuk azab al-Qobris. Lalu fitnah kubur datang dari malaikat. Satu malaikat muka, hei suara naik, marah suara kete, seperti reki. Datang seret ke mayit, marah berlaku dengan penentang. Tidak ada betul mayit isi. Nah inilah yang disebut fitnah. Ia perbedaan azab kubur dari fitnah kubur. Kepada almarhum orang tua kita, Bapak Sadiqal Niki, mudah-mudahan berbeda-beda azab berkabri dari fitnah kubur ini. Ada saat kumpul-kumpulan kamar kubur seperti kayaknya Ashabul Kahfi. Bila Ashabul Kahfi 309 tahun dalam gua Dewi Ketua Nera wah teluan ku siwa tahun bila berada di dalam gua senu Pakul Ayah dari segi Jawa harus dengan kilo padahal 309 hari. Salatu bi'atin sini nawazdadu tis'a. Kan iya, kan itu dalam surat Al-Kahfi 300 tahun ditambah 9 sama dengan 309 tahun. Namun dengan sholah tambah kubur yang tendai jenuh 5 kali 500 ribu tahun nampak kiamat
Orang indah para setengah jilu, si kelebar di dalam kubur. Nah, yang perlu mungkin yang beri secara menyeluruh lagi. Selaku keluarga seorang mati, dia tahu ni boleh bulan puasa lagi. Lalu sudah jaga dalam waktu selalu malu. Dari saya sudah cukup dalam ikat sebarang. Lalu sudah dikenal dan sudah berulang kaya. Sedang nima. Ya pun dengan doa lain Nabi bahasa tak baik kena ikhira terdong iman ia dan dengan mati tetul ni kembik kurang tak sudah sedekahan kurang tak sudah ingat dan kalau sedekahan dengan mati sunat pasal ulama marah kedua isi sudah sabitrah bila sabitrah yang tinggi lima kobu alias gantan dan sebuah manusia saat mati musnah mampu ia sudah sedekahan dengan mati. Yang tak perintah ibu-ibu ini Adisah. Nah, berisik untuk jamaah bini bahasa Nabi nganjuran dalam hadis sayi-sayi kelak kandung jamaah bini bulan puasa vaksin mahal bahasa Nabi dua-dua ini si ayah aneh sedia pihak polak jamaah bini gula harus bungkus putih sahabat sari marik. Tapi gula putih sekali, muksir air sebubuh. Dua-dua si air. Ada sekebik, ada si desa mampu sedekah. Eh, memang jam lima setengah enam, terus. Sering rasa, oh, kaya patuh ke kerana. Dia cara, dia pihak polak, dia jorong yang. Dia bila tentu barang, bila cepatnya masih. Oh, kaya anak itu tak baik. Ini cara dia serbuk. Ini jawab sering rasa ah, boleh. Dengar satu yang dua, satu pilih tak tengah, masih batu dan dunia kepeli. Dengar kelak kandung manisnya yang bertanya. Dengar kelak balu dia kipar di kelawa, dia boleh tetap ah, masih batu. Cocok sepenuhnya. Sebab lebih-lebih bulan puasa. Allahumma aqimum fitan khalafah. Bahasa mereka. Ini sudah berserahkan bulan puasa. Mundi dong si malaikat pun. Ya Allah, Tuhan kaji. Bersedekah bulan puasa, panjang terkaji. Pecat ya Allah, berarti ansin saduwi ansa solahan. Alilah mundi narat tersidik, bersedekah diri ini. Allahumma aktihi mumsikan talabah, kiri oleh malaikat. Itu kincar, ya Allah, panjang terkaji seperti tarungnya, hancur bekaran bagus lagi. Lalu bahaya. Ya buat tema itu berjudul baru Alisah Nabi pun jadi sedekah mampir khusus hanya untuk pedara dulu. Kalau sudah tolong-tolong kita dalam niat sekali Andi sudah satu batu ngupi oh ni pedara ni bersedekah Andi maku rukuk sudah sedekah ni pedara ni bersedekah ini dia pun pahala si maku mau apa untuk mau jalan cemoh batu satu pengroku coba dia menekan ngupi alikah lor. Mudah tak dengan bayang rokok, tidak ya. Kecemoh dengan yang puasa sejumlah pira. Harap pada desa datang, undang tiang musuh. Mudah paksa dengan rokok tanya. Dengan nama di sini, supaya mami tuwali berjamah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dah hebat di sini, bukan tetap jika tuan berutin maikan. Atas darah yang lubasa. Lalu rokok jadi nak mula duri yang mulai terus bawa pada penjagaan kepada desa sini di teman di keluarga tanah lagi mantap lalu nanti ke contoh walaupun barang makru tetap berpahala apabila dia sedekah tidak berpahala dengan zat rokok zat makru barang makru jarang syukur cepat waktu ya jarang mahu jari yang putih yang kena menunggu di masjid yang bersyukur lalu rokok almarhum mau bahala, saya baik ini ya senang. Mudahkan mati itu songin. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Arab bila jari bisa. Semeni bangkat kan. Semeni bagian rendah. Semeni kebun. Lagu pelaku bila waktu si bapak. Main tadi bagian kekuluh patihnya. Ingat ya tuan dia. Wah sedekah kat tuan dia. Jelosak di pirakan di patihnya. Pirak. Berlaku yang pun yang kena dengan mati yang songi. Apa sahaja dia temu,
apa sama si datang ke kari dan sebagainya, ia berjalan moral pelaku tiap ini. Maka ini pura-pura tugas dari anak jari untuk keluarga sendiri. Antara lain, kira sedekah, baca Al-Qur'an Fatihah, doa, sabung persahabatan dan lain sebagainya. Dikira mulu, hingga papa, ibu, ule-ule, ule-ule bilang mati, menunjuk atas DIP yang terjadi. Seolah atas DIP, seolah terjadi di dia. Nah, musa terakhir saya bijama, makin dikit, saya sedih man pesapak, hari gua sedih, hidup pesapak jarak ini. Namun senina di semama ni man pesapak, ucapkan pesapak. Dapat sini buat mani julur jurus berat. Beli baru ngintil saya sepuh, beli protes di senina. Patu-patu, dan kerja dengan ini nanti ni, saling rende, demi sakit. Tidak jual bedo ke, kaya senina si toang. Tidak bantu, rende, beda jali, kaya punya tinggi. Ini maka rende di senina dan suruh kenyum kenapa setelah kami tempo. Saya tulisan pajak dari itu kings. Nanti datuk-datuk berdekut, boleh kena dengan ini. Tanggo sebelum ni, saling bantu, saling bantu. Agar ia tuh tebalat imannya serinan atau semotor tebalat isi nabi keliwatan dan patuh. Ada sederhana atur jarak model. Kalau misal corona seni, atur jarak. Nu, atur jarak. Kalau siapa pun soal ini serinan, dia jauh serinan, serinan jauh esmanma. Kalau barangnya gue beli sekedip, tidak ada. Saring sumpah sui. Mundara kena antar sering sebut. Enggak aja dengan balon tuh baru. Padahal kan, mana tuh ini tepuk. Kembali kuasa rakyat peniki. Sekarang kelewatan patuh, makam-makam pisah lemah, pesawat. Yuk, yang terima arah, kemudian tanya. Dua pesaing. Tidak ada. Harun lu, yang gak keselih, dia gitu. Sika masih patuh. Lalu saya sengatkan sungguh sakit ke lemah. Lalu dia man, adik dan nabi lu nyungguh. Dia mele. Selengah tinggal. Mele saya. Karena. Orang kesekat. Sungguh lah kisah bin Ati. Oke selebay. Si patuh. Keliwatan patuh. So, waktu dia meninggal sebagai ngasal. Dua, sungguh sakit. Rembak. Mendatu kelondang, enggak. Ini jadi putengali nanti kakak, bukannya kakak apa? Ambon Jawa sini. Ambon Jawa sedunga harus kerja dua yang buat. Kemudian ini disipat. Ini mana yang buat Ambon Jawa sini? Enggak. Para telur di sini, dia baru semangat. Nanti main dengan Ambon. Kerja dua doang, sipat lagi. Untuk ini Ambon Jawa, empat juga, aku sepuluh-puluh di sini. Saya mengasingkan dengan kemasak. Datang anak si sesengari. Ama, semua coba ada sejauh-jauh seberat. Amin. Maka akan tertutup. Waktu berjanji kerja temuin anak datang. Maka datang dia. Baris suri, hari-hari. Semua anak seni dua tunggal. Tahu, hari-hari. Mulai berbaik tenang. Mulai menemaksa kamu. Yang terserpok ke si kakak. Gubil ke selatan. Ia jalan bantah ni. Ia nulis kamu sambil. Kami sama sembilan aku ambil si. Maka aku lakukan. Itu beda bersia. Ini demak ke sambil ni hari tak boleh. Teduk doa apa itu. Pada udah. Kalau sambil ni barang impan-impan solat. Itu barang yang ditahu siap si batu. Maka-maka dari pihak ni. Berdekat segala. Kemudian tirau ke kakak. Kita lalu mungkin sebanyak maghrib mempocok. Nanti kita korek seluruh di cara biara kamu. Ini kan semuanya kakakku yang pun gampang di lalu. Prok. Kudet pajak. Parang kakak di sini. Siapa parang? Baik-baik. Sakit kudet lalu.
Musan iya sekali dia mendekatkan terlalu terus. Dia beri uli. Ngancam dekat dia segera ke taruhan. Tak ada bahaya lupa. Dia mana lupa bulan segera dia lupa. Goy. Nani sebulan orang tak lupa. Sekali ini. Lupa dia bunuh. Irak kali. Baru dia si kita. Nani tak nani korek sendiri. Sebanyak sungguh. Goy kalau rusak duke hari. Pro, gabung ke lalu, maka diikat bapa sen, bapa, nah duluan kan dia lah jadi, maka ikat iman bapa, kamu jaharan telah baik teman pangkat puni bapa, sakitan, nah duluan bisa mula di tempat kionya keliwatan pun patuh keliwatan, kionya. Ini pergangan lalu di Patiwanya. Segera saja lalu Pesumat kalah dengan sebagi dua. Ini cara baik yang searah dan akrab dan sebagainya. Ini barangkali yang sangat peduli yang peringgi. Lebih-lebih kepada almarhum Soni Galigi. Sila keluarga secara khusus. Sila kira ingat-ingatan kepada lagi. Kedek sekali lemak di rumah jiwa. Wah kali wah. Alaman penuh je rugi dengan mati. Dia entah dijulu sambil jamaah, walaupun dia kontak dan kiring inti niat niki belai. Tentu khusus untuk berada zikir, doa, pengajian dan sebagainya. Kiri itu basic zikir lagu, kemudian BP langsung pimpinan zikir satu sudah tinggi. Ini dia belalang lagi. Namun sah. Bila lalu hidup di bawah kondingan di sekali, kemudian ini kelihatan lancar. Tahun ini tak sendiri tuan, di sini suka. Inginilah waktu nanti.